Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Anda bersama saya dalam Syafarin Zaidin Channel. Sejuk lah pagi ni. Okey, kita ada misi ke kampung. Pagi-pagi buta ni. Ada misi sungguh. Jadi dengan minyak kita yang tak berapa nak ada ni, nanti lah kita. Okey, baik. Okey, pertama sekali tahniah buat Hafiz Syahrin, penung mandu Moto2 Malaysia. Dan sekarang telah dapat tawaran daripada Yamaha Tech 3 Team MotoGP punya team. Tahniahlah orang pertama Malaysia mandu MotoGP. Dan kelas time pun yang terlibat dengan MotoGP yang lama dulu, tak ingat dulu, Syahrul Yuzi lah. Tu pun dalam kategori 500cc kot. Okey, tahniah. Lepas bangga dengan anak Malaysia, dan selepas ni lebih ramai lagi lah. Seperti kat Kadu Idham, Pawi dan kat Khairuddin semua tu, mereka akan majukan industri sukan pemotoran, terutamanya motosikal. Tanya. Tak senang lah. Tak ada lah orang pakai 46 lepas ni. Orang akan pakai nombor 55. Okey. Katanya Hafiz Syahrin nombor 55 tu tarikh lahir dia. Dia lahir 5 pada 5 hari bulan 5. Kan Pascal tu, Pascal tu bahasa Spanyol. Maksud memancing kot. Ke ikan lah. Ikan. Okey. Tajuk apa yang kita nak sembang hari ni? Okey, tajuk pagi-pagi buta ni nak sembangkan kenapa orang Malaysia suka motor mob. Kenapa orang suka Malaysia suka motor mob? Motor yang kapcai antara 110 hingga ataupun 100cc hingga 150cc ni. Tak tahulah akan datangkan wujud 175cc. Okey, sebab je. Yang pertama, sebab orang Malaysia suka ke motor mob ni sebab saiz dia kecil. Saiz dia comel hotel. Kan? Saiz dia sesuai dengan, tak kira nak dara ke, nak guna ke, memang sesuai untuk dinaiki dengan badan yang kecil dan senang ditunggang di mana-mana. Nak selit-selit ke, di tengah traffic jam, motor tu sesuai lah untuk dibawa dan selesa. Kan, kalau kita tengok mana ada motor mob yang terlalu besar kan. Memang kecil lah. Okey, tu salah satu je. Yang kedua, bila dah kecil tu, apa lagi orang Malaysia suka pasal motor mob ni? Yang kedua, CC dia. CC dia boleh tahan. Paling rendah pun maybe dalam 110 sekarang. 110cc kan. Ataupun 100cc, 110 sebenarnya. Kalau Honda X5 baru Dream yang FI tu pun 110 kot. CC dia yang menarik, yang sesuai dengan motor ni. Kan, tambah-tambah yang sekarang ni pula ada pula 150cc, macam Y15ZR, RFS 150 Benelli tu dan RS 150 Honda. So CC dia tu boleh mencapai kelajuan yang standard dan okey lah. Kan, motor ni pun kalau standard body pun pakai blok FZ ke, pakai standard FZ punya spek pun dah boleh kejar lah motor tu. Okey, jahat gila. Takdanya motor ni standard. So kelajuan 110-120 tu adalah kelajuan yang sesuai lah dengan motor ni. Kan, dengan CC kan tu. So buat apa nak laju-laju sangat kan, buat slow-slow sudah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa rakyat Malaysia suka sangat dengan motor mob ni? Yang ketiga, sebab sebab spepat senang cari dan murah. Spepat dia senang cari. Contohnya kalau macam motor ni kan,
Contohnya kalau macam set, kalau macam set mirror ni kan, bersepah boleh masuk kan, ES5 boleh masuk ni. Lepas tu pula cover set dia dan boleh dipasang sendiri dengan senang. So tak payah pening kepala lah. Orang nak guna mata pelik-pelik ke, Lion King yang pelik-pelik. So benda tu boleh buat di rumah. Dia spare part dia senang cari dan murah. Contohnya kalau macam kita servis motor ni sekalipun. Apa ni van ni? Okey. Contoh kalau motor-motor ni sekalipun. Okey, motor ni contohnya kalau standard service, minyak hitam, okey, lingkungan dalam, kalau korang ambil yang habis baik sekalipun dalam RM30 tu. RM30 dan paling murah korang boleh dapat dalam RM12. Oh, itu memang tak teruk sangat lah nak pakai murah kan. Tapi sesuai. Janji minyak hitam ni tukar. So murah lah dengan kalau macam ada yang oil filter macam motor AC yang jenis liquid cool ni semua jadi tiada oil filter. Oil filter pun lingkungan dalam RM10. So uish, takkan RM10 tak boleh dapat kan sehari kan. Tapi kadang-kadang orang susah dapat RM10. Haa, tapi ke murah? Murah lah. Dia tak boleh dibandingkan dengan motor-motor yang CC 300, 600. Haa, itu dah cara servis dia dah lain lah. Haa, ha? Lebih mahal sikit lah. Kalau 200 pun tak mahal mana sangat, lebih mahal sikit lah. Okey, spare part dia mudah cari dan senang dipasang. Di mana-mana kedai pun akan ada kan. Kalau macam exhaust pun nak CJ Ipoh ke, kalau dulu YY Pang ke. Aku pun dah pakai YY Pang, paling tak sedap lah YY Pang. Cari pakai tu tukar. Tak pakai lama. Aku pakai sehari je. Abang aku bising kan. Dia kata, "Oi, kau pakai exhaust tu, depan boleh polis dengar." Aku kata, "Ha, ni sebelum boleh polis tahan aku, biar aku tukar." Okey, baik, sepat dia senang cari. Okey, yang keempat. Kenapa orang Malaysia suka sangat motor mok ni? Yang keempat, kalau tadi kita dah ceritakan, alah apa dia yang keempat eh. Mana boleh lupa eh. Oh, yang keempat. Yang keempat, rupa paras dia. Baru ingat. Rupa paras dia yang cantik. Rupa paras dia yang cantik. Yang kalau kau tengok. Yang sekarang yang popular pun itu lah. Apa tu? Y15ZR kan. Tengok dia punya belakang dia. Dah macam ekor motor besar. Oh, superbike tu. Macam abang dia. R25. Lampu sama. So, memang satu fenomena yang cantik lah. Lain lah kalau macam dia lah, kalau dia orang cita rasa kan. Dia cita rasa macam motor RS150 lah. Orang minat Honda biasa lah. Dia tak boleh kata minat orang ni. Buruk macam mana sekalipun, kalau dia minat satu benda tu, dia akan kata lawa juga. Jadi, itu depend orang kan. Bagi aku sendiri lah, yang motor-motor yang mob ni, yang 150 ni, RFS, RS150 dan RF Y15ZR. Antara tiga-tiga ni rasanya jujur cakap lah, RFS tu lah yang macam kurang sikit lah. Sebab dia motor yang dia motor yang daripada Itali kan. Itali yang kat China telah beli dekat Itali tu, Benelli tu. So adalah sikit perubahan yang tak sekata pada terutamanya pada dia punya lampu depan tu. Bagi aku lah, bagi aku kurang sikit lah. Tapi belakang dia okey lah. Dan ekor belakang dia tu boleh buang lah macam-macam korang boleh buat lah, sunat ekor lah. Tapi itulah nak katakan, antara faktor yang utama ni, yang keempat ni adalah rupa paras. Rupa paras motor tu yang menarik. Kalau macam motor ni sekalipun, motor lama LC135 version 1 ni pun, walaupun dah hampir 10 tahun, ada rupa dia boleh tahan lagi lah. Boleh consider okey lagi lah. Kalau nak banding dengan AS5 baru tu. Oh, tak tahu lah apa perasaan owner beli AS5 baru. Okey, baik. So dia memang lama lagi lama. Petak-petak lah. Ada dia buat bulat lah. Tapi tu lah. Sekarang teknologi canggih kan. Dah ada fuel injection. So tak ada lah sistem carburetor dah guna macam ni motor ni.
So mata minyak tu lebih ha, kalau macam RFS tu 150 tu memang rupa dia buruk. Tapi bagi aku sendiri lah ya, dia tak lampu tu je. Kalau lampu tu korang boleh modify, ambil lampu ni pukul itu ke, lampu murah okey lah. Tapi dari segi dia punya teknologi yang dia guna kan, 3-4 plug tu untuk motor mok, boys, okey lah, jimat minyak lah. Ada yang kata full time boleh dapat 240 kilo. Ya betul. Awak, siapa yang pakai RFS 150 boleh komen kat bawah. Boleh komen dan tarik pengalaman sendiri kan. Kita tanya owner sendiri. Sebab ni dengar-dengar cakap orang, mana boleh kan. Okey, baik. Itu saja antara empat faktor dia. Okey. Jadi, kita boleh tahu lah rakyat Malaysia ni memang sukakan motor mop. Dan pertama, ia lebih murah dari segi harga spare part dia dan maintenance. Cuma tu yang tak apa nak kurang okey je adalah harga. Ya betul, harga. Tapi antara 150 tu yang harga murah sekarang ni rasanya RFS 150 Benelli je lah. Rasanya top spec pun dalam RM7,000 lebih. So harga je, harga tu yang buatkan dia tak masuk akal sikit lah. Tapi orang ramai yang beli, ramai yang minat kan. Okey, baik, sekian review ringkas daripada saya, Musa, daripada Syafarin Zaidin. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ke Syafarin Zaidin channel. Saya Musa mengucapkan selamat pagi, sejuk beku ni woi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi.